Beberapa tahun belakangan ini, industri kecantikan semakin berkembang pesat. Hal itu didorong adanya keinginan setiap orang untuk tampil cantik dan menarik. Namun, tahukah kamu bahwa produk kecantikan dapat menyebabkan permasalahan lingkungan? Menurut Mindero Foundation, industri kosmetik global memproduksi lebih dari 120 miliar unit kemasan setiap tahun, yang sebagian besar tidak dapat didaur ulang, serta lebih dari 12 juta ton sampah plastik mengalir ke laut lepas setiap tahunnya. Sangat disayangkan, kita menjaga wajah kita dengan skincare, namun tidak menjaga lingkungan sekitar. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang pengelolaan sampah skincare. Yang perlu kita lakukan adalah menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Kamu dapat meminimalisir penggunaan masker kemasan sekali pakai dan menggunakan produk refill. Pilih produk sesuai kebutuhan kamu, jangan hanya mengikuti tren dan tidak menggunakannya sampai habis. Tahukah kamu jika tempat skincare yang telah habis ternyata masih bisa digunakan kembali loh? Ini yang dinamakan reuse. Kamu bisa memanfaatkan kembali wadah skincare menjadi tempat yang memiliki nilai manfaat seperti vas bunga, tempat peniti, dan lain sebagainya. Selain kalian bisa melakukan reuse dan reuse limbah wadah skincare, kalian juga bisa loh melakukan recycle sampah skincare secara mudah dan pastinya menambah nilai ekonomis. Caranya dengan melalui aplikasi Sosiola. Pertama-tama, datang ke Sosiola, lalu ke bagian kotak penukaran skincare. Nantinya, akan ada pegawai Sosiola yang menghampiri kita. Kedua, kita melakukan pendataan awal berupa pembuatan akun Sosiola atau pengisian data diri bagi yang sudah memiliki akun. Ketiga, skincare akan dihitung dan dimasukkan ke dalam kotak penukaran. Sosiola sendiri memberlakukan syarat dan ketentuan berlaku berupa maksimal penukaran 20 skincare per bulan apabila ingin mendapatkan poin. Apabila lebih dari jumlah tersebut, kita masih bisa menaruh sampah skincare tapi tidak mendapatkan poin. Dan yang terakhir, pegawai Sosiola akan melakukan konfirmasi dan poin akan masuk ke dalam akunmu. Yuk, ikutan Challenge Gelis. Berikut ini adalah partisipan Challenge Gelis. Tidak ada kata terlambat untuk perubahan yang berarti. Saatnya kamu menjadi konsumen yang bijak dalam menggunakan produk skincare yang ramah lingkungan. Kamu sedang membantu menyelamatkan bumi untuk masa depan generasi selanjutnya. Mari bersama menjaga diri dan bumi ini.